Seterusnya, Pekan Merapuh kaya dengan khazanah alam semula jadi dan daerah yang mempunyai 500 gua batu kapur di sepanjang laluan Kuala Lipis ke Merapuh itu, kawasan itu berpotensi besar untuk dibangunkan sebagai pusat pelancongan yang unik. Menyedari perkara itu, Wakil Rakyat Padang Tengku Datuk Mustafa Long akan meningkatkan promosi memperkenalkan pekan itu sebagai destinasi pelancongan. Di Padang Tengku ni kita nampak potensi banyak. Pertama, kita mempunyai sumber alam yang kaya, biodiversiti yang hebat. Kita gua saja kita ada 500 sebenarnya. 500 gua di Pedung Padang Tengku ni. Maknanya kalau kita mulakan daripada apa nama ni, Gua Bama tu sampai ke apa Merapuh sampai ke Mentara Baru, kita ada 500 yang belum dieksplor. Maknanya itu boleh kita gunakan sebagai sumber untuk apa nama ni, membangunkan ekonomi penduduk tempatan dengan industri pelancongan. Jelas beliau, setakat ini 35 daripada 300 gua batu kapur di Merapuh telah diteroka bagi mengenal pasti produk pelancongan yang boleh ditawarkan. Usaha itu mendapat maklum balas baik daripada pengusaha pelancongan daerah. Gua dekat sini masih cantiklah. Kalau boleh, kita nak jagakan gua-gua dekat sini. Kita tak naklah coteng-coteng dekat tepi-tepi batu gua tu. Sebab gua ni kalau boleh, kita tak boleh nak dirapatkan tangan kita lah dekat gua tu. Sebab tangan kita ni banyak kimia lah. Apabila kita sentuh, dia akan mati lah gua ni. Sebab minyak-minyak banyak lah. Antara gua batu kapur yang telah diteroka adalah Gua Harimau atau Jinjang Pelamin, Gua Tagang, Gua Bekung, Gua Katak, Gua Layang dan Gua Padang Kawat.